Guys, sekarang kita orang on the way ke Jogja ya, guys. Oke, kita orang sekarang nih jalan ikut jalur selatan ya, guys. Jadi, jalan nih jalan baru. Nah, guys, dari tempat saya menuju ke Yogyakarta itu ada banyak jalan ya, guys. Jadi, sekarang nih ikut jalur selatan dan sekarang mengikuti jalan baru yang belum pernah kami lalui ya, guys. Dan ternyata jalan lebih cepat daripada yang jalan-jalan lain. Nah, jalan ini ada sebuah terowongan di mana terowongan tersebut terletak di bawah airport yang baru ya guys, yaitu Airport Internasional Yogyakarta Kulon Progo ya guys. Ah, nampak. Berarti kia airport nang dhuwur. Oke, kalau dulu airport dia terletak berdekatan dengan kota Yogyakarta, tapi yang ini jauh ya dari Yogyakarta 2 jam lagi. So, ada kemudahan-kemudahan yaitu kereta api khas daripada airport menuju ke Yogyakarta ya. Nah, itu jembatan kereta api di tengah-tengah sawah. Hai, halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel Twin Rantau. Oke guys, di video kali ini saya masuk Hotel Pos Bintaran di Jogja. Dan tempatnya selesa ya guys. Dan ini sangat luas bagi family. Saya ambil room family ya. Jadi itu sangat luas dan cantik. Boleh tahan besi. Dan ini sangat recommended sebab ini dekat dekat Malioboro ya, hanya 10 menit saja daripada Malioboro. Dan sekarang nih kita orang baru sampai pukul 6 petang ya guys. Jadi jangan lupa ya guys, kalau baru tengok channel saya, jangan lupa subscribe dulu. Lepas itu tekan button bellnya karena Anda akan dapat notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Like juga jika Anda suka dan komen jika Anda ada request ataupun pertanyaan. Oke, cum sekarang kita check in dulu macam mana tempat dia. Oke. Oke, nah guys, kita orang baru naik dekat tingkat atas ya bilik kita orang. Walaupun hotel murah, namun dekat sini ada banyak kemudahan-kemudahan yang tersedia, macam tempat cuci pinggan mangkok, lepas itu dapur juga. Nah, dekat sini kita boleh masak ya guys, tapi dekat luar lah. Nah guys, sekarang nih kita orang baru masuk dan kita nak masuk ke bilik. Dan ini sangat murah ya guys, dikira untuk satu orang tuh 50.000 sahaja. Oke, saya pilih untuk family ya guys, jadi untuk ramai-ramai. Nah sekarang nih kita orang ada 5 orang ya guys. Tempat dia sangat selesa, dekat bawah ada 2 tilam, lepas itu ada katil, nampak ada aircon, lepas itu ada TV, ada peti sejuk, ada dispenser, dan dekat sini ada makanan ya guys, ada Maggi, ada kopi semua, tapi dapur dekat luar ya guys. Bilik air pun ada dekat dalam juga. Ini kira yang paling murah ya guys. Oke, kalau kita nak duduk rame-rame ya, ambil yang family room macam ni dan sangat selesa. Selain murah, sangat selesa ya guys. Hanya 50.000 saja per orang. Oke, dalam bilik ini disediakan blanket, towel. Kalau berapa orang, towel dia ada berapa, lepas tu ada sajadah.
Ah, disebabkan selesa. Nampak anak saya masih lagi tertidur, guys. Bangun, Fe. Oke, nah sekarang nih kita masanya untuk check out, guys. Banter temen kelima aku. Yang benar ya. Nah, ini dia guys, tempatnya memang sangat selesa dan recommended sangat-sangat. Oke guys, jumpa lagi nanti bila ada kesempatan lagi. Iya. Ha, nampak tuh barang-barang kita orang satu wen penuh, guys. Apanya yang mangi kok? Oke, guys, owner dia pun sangat ramah ya, guys, dengan kita orang. Guys, itu dia tadi. Saya sekarang nih baru check in. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang selalu support channel saya. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari saya. Oke, jumpa lagi di next video. Bye-bye.